trying to save you, but you fell apart. Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan hari ini adalah kegiatan scoring di Dispora. Dan scoring ini khusus untuk pemanah perempuan. Acara ini dilakukan sebulan sekali untuk melakukan evaluasi terhadap pemanah perempuan di Ketapang selama latihannya. Jadi dilakukan selama sebulan sekali. Scoring perempuan kali ini diikuti 3 klub. Dari yang dihadiri dari klub Tanjung Pura Archery Club, dari Polar Archery Club, dan juga dari Jabal Uhud Kayung Archery. Kita harapkan kedepannya dari Ketapang ini bisa menghasilkan pemanah-pemanah perempuan yang bisa menghasilkan prestasi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam rangka mengetes anak-anak untuk scoring di acara Dispora mini game untuk khusus awat. Jadi anak-anak ini baru-baru latihan, jadi mengasah mental mereka. Ya, seperti itu. Ini dari tim apa nih? TAC. TAC. Apa itu TAC? TAC. Hah? Tanjung Pura Archer Club. Ya. Yeah. Oke, gimana perasaannya ikuti kegiatan ini? Seru. Seru. Apalagi ini harus sini lah, ngadep sini, ngadep kamera. Belajar menaklukkan diri sendiri. Oke, apa lagi? Udah, enggak ada lagi? Oh, masa cuma itu? Oke, makasih ya. Dadah. Oke, sedikit perkenalan juga. Panahan ini adalah panahan tradisional yang kategorinya horsebow. Dan horsebow ini lebih dominan memang asal mulanya panahan yang digunakan di atas berkuda. Jadi alhamdulillah horsebow ini sudah dinaungi oleh Pordasi, Persatuan Olahraga Berkuda Indonesia. Dan insyaallah di Pordasi ini kategori pertandingannya akan diselenggarakan juga sampai ke tingkat nasional. Dan kategori yang dimainkan ya ada yang di atas kuda dan juga on ground, artinya
tanpa berkuda. Jadi alhamdulillah Hosbow ini telah difasilitasi oleh Pordasi sejak tahun 2020 ini. Dan semoga di Ketapang ini kita juga bisa ikut berprestasi dan berpartisipasi dalam event-event nasional di Pordasi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan tentang Hosbow ini. Oke, kakak-kakak dari klub mana ini, Kak? Jabar Uhud. Jabar Uhud. Makanya terbentuk nama Jabar Uhud itu karena kita mengambil dari sejarahnya itu di gunung. Apa perasaannya ikut kegiatan ini? Awalnya sih begadang, cuman lama-lama enggak jadi. Awalnya gemeteran ya. Akhirnya udah enggak lagi, udah pede. Apa lagi? Senang silaturahmi. Untuk mendapatkan informasi tentang Hosbow dan kegiatan panahan-panahan di Ketapang, jangan lupa subscribe dan like channel EN Selembe ini. Oke. Okay?